Halo Sobat Sehat, ketemu lagi bersama channel Masyarakat Sehat. Jangan lupa subscribe, share, dan aktifkan notifikasi yang bergambar lonceng agar bisa terus mengikuti video-video baru dari channel kami. Kali ini kita akan membahas tentang makanan-makanan yang ampuh untuk merontokkan karang gigi. Menyikat dengan benar, membersihkan gigi dengan benang, dan menggunakan obat kumur adalah dasar untuk menjaga kebersihan mulut. Namun, terkadang masih ada sisa makanan, garam mineral, dan bakteri akan menempel pada gigi. Ini dikenal sebagai plak yang dari waktu ke waktu bakal berubah menjadi karang gigi. Karang gigi merupakan akumulasi plak dan mineral dari air liur yang mengeras. Karang gigi melapisi bagian luar gigi dan menyerang di bawah garis gusi serta terasa seperti selimut kering di gigi. Lantaran keropos, makanan dan minuman dapat dengan mudah menodai karang gigi. Jika Anda memiliki karang gigi, beberapa makanan alami berikut dapat menyingkirkan karang gigi. Yang pertama adalah teh. Sebuah studi menemukan bahwa minum teh hijau dapat mengurangi jumlah bakteri di mulut. Jika tidak ingin minum teh, cobalah obat kumur yang mengandung teh. Yang kedua adalah buah dan sayuran. Buah dan sayuran segar karena memerlukan pengunyahan yang keras. Buah dan sayur segar dapat menghasilkan air liur. Makanan ini dapat membantu membasmi beberapa bakteri di mulut yang menghasilkan plak. Hal yang sama berlaku untuk permen karet bebas gula. Yang nomor tiga adalah kulit jeruk. Kulit jeruk dapat digunakan secara langsung untuk membersihkan gigi. Ambil sepotong kulit jeruk dan gosokkan pada gigi selama 2 menit. Bilas mulut dengan air hangat. Ulangi 2 kali atau 3 kali seminggu. Ini adalah cara yang mudah dan efektif untuk menyingkirkan karang gigi pada gigi Anda. Yang keempat adalah lidah buaya. Lidah buaya dapat menghilangkan karang gigi dari gigi. Gunakan lidah buaya bersama dengan beberapa bahan lagi untuk membuat pasta dan menggunakannya. Ambil 1 sendok teh gel lidah buaya, 4 sendok teh gliserin, 5 sendok makan soda kue, minyak atsiri lemon, dan secangkir air. Campur ini dengan baik dan gosok gigi Anda dengan ramuan tersebut. Ulangi ini setiap hari sampai plak dan karang gigi dihapus. Setelah itu lakukan ini setiap 3 hingga 4 hari. Yang kelima adalah makanan pedas. Makanan pedas adalah obat rumahan yang mudah untuk menyingkirkan karang gigi. Makan makanan pedas meningkatkan produksi air liur di mulut Anda yang membantu membersihkan gigi dan gusi. Jadi kunyah beberapa cabai untuk menyingkirkan penumpukan karang dan tartar di gigi Anda. Jadi Anda tidak perlu ribet dan tidak perlu meracik karena bahan makanan tersebut sudah tersedia di dapur. Makanan-makanan tersebut sudah direkomendasikan para ahli, tetapi yang lebih utama adalah menjaga kebersihan gigi, meliputi sikat gigi, sering kumur-kumur, dan perawatan gigi. Demikian video ini, semoga bermanfaat untuk Sobat Sehat. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai.